Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, kali ini kami Minitrek Surabaya insya Allah akan berangkat touring ke Kediri menghadiri anniversary Cakar Besi. Ini untuk sementara 4 orang dulur ya. Ini 3 termasuk saya. Jadi 4 ini sepeda teman-teman. Wah. Jalur pantau. Jawa Timur. Anyar kata Andi iki. Coba lali bro, ngombe teh sih bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, ini saya akan berangkat mancal dari Taman Bungkul menuju acara ke anniversary Cakar Besi Kediri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Oke lur, bagi yang menghadiri acara anniversary ke Kediri, Cakar Besi, baik di pancal maupun loading, saya doakan selamat sampai tujuan pergi pulang, amin. Kita bersilaturahmi ke teman-teman. Komunitas Minitrek Minion Indonesia, khususnya Jawa Timur. Ini kalau gowes luar kota ya rata-rata kecepatan kami 25 km per jam. Nanti sampai 30 km kita berhenti. Itu nanti tergantung kondisi dan cuaca juga ya lur ya. Oke ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kami sampai di Krian. Ya, di daerah Krian, sana pasar Krian. Nanti kita ke sana ke arah Mojokerto, kita berhenti sejenak. Seperti biasa ini pos pertama. Saya bersama Caratno, Muajir dan Abdul Mukit, Mukiti. Kita bersenak kurang lebih ya 15 menit. Nanti kita lanjut capcus lagi. Insya Allah pemberhentian berikutnya di Ciwi. Oke, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Oke, alhamdulillah lur. Ini kami sudah sampai di perbatasan Sidoarjo Mojokerto. Depannya sana nanti kita melewati jembatan Sungai Brantas. Di depan saya, kamar saya itu jalan tol. Ini saya berhenti di pos kedua. Sekarang jam
jam 7.51 nyampe di daerah perbatasan Sitarjo Mojokerto. Oke, kita istirahat sejenak, sarapan pagi, nanti lanjut. Yo, Kang Mas Muhajir, sarapan soto. Soto ayam. Akeh le ayam milik. Mugi. Mantap. Ini saya makan penyetan ikan wader. Caratno ternyata pesan soto. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu. Oke. Pukul 8.42 kami berangkat untuk menuju Kota Kediri. Alhamdulillah lur, berhenti sejenak di depan Taman Alun-Alun Mojo Agung. Oke, tepat pukul 9.36. Ini kita cari toko apa? Mau beli baut L ini ya. Oke. Preventif dulu. Sepedanya Cak Samat. Kalau di Facebook Ratno Surya. Terima kasih toko sepeda Foto Hasil Jalan Raya Mojagung nomor 164 sudah membantu perjalanan kami. Mantap. Tokonya tepat di depan alun-alun Mojagung. Oke, jangan lupa kalau dulur-dulur sekitar Mojagung, oh, siap. Oke, alhamdulillah tepat pukul 10.05 ini saya dan teman-teman berhenti sejenak di depan di Blawa Flyover Peterongan. Ini saya memang lewat Jombang, nanti jadi Pelem itu nggak lurus ya, tapi saya nanti ke lewat Kertosono ya sekalian. Ya memang rutenya agak jauh sih, cuman kita apa ya, healing, jalan-jalan. Oke, okay? Ini masih di preventif dulu, dicek-cek sepedanya. Oke, okay. Ikuti terus perjalanan kami menuju Kota Kediri, tepatnya di anniversary Cakarwasi. Siap, mantap. Oke, okay, bro, pedanya Kang Mas Muhajir ini aneh tapi nyata, bro. Oh, lihat tuh, ini real, bu ya, ini real, ya. Ya, ini apa ya? Masa ban dubles? Tuh ada pinesnya. Ya, loh. Oke. Okay. Nah, tapi enggak kempes, bro. Ya. Ya aneh kan? Nah, inilah kebesaran Yang Maha Kuasa. Kebesaran Allah ini ya. Wis lek gak wayahe bocor, gak bocor, bro. Oh, lah, lah, ya. Ya. Ya, eh? Ya. Nggak tahu ini kenanya di mana, tapi alhamdulillah buktinya ini enggak. Oh.
ya, nggak bocor. Nah, sangar ya. Wah, mantap. Oke, persiapan lanjut Kota Jombang. Nanti kita enggak lewat Jati Pelem tapi lewat Braan Kertosono. Sip, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 10.37. Alhamdulillah ketemu dulur Keceng Latansa Jombang. Mantap. Lontong balap Jombang. Ngombene aqua. Ngombene aqua. Aqua. Mantap. Lokasine timur ring contong. Timur ring contong. Mantap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, alhamdulillah. Ini saya kami berhenti sejenak. Tepatnya ini mau masuk area Kertosono ya. Ini Simombito ya, ngarep gitu. Ini masih masuk. Oh, sembung. Ini Kecamatan Sembung, Kabupaten Jombang. Mantap. Ya. Panas, bro. Tapi inilah suka duka perjalanan kami atau mungkin perjalanan teman-teman ya. Mantap. Oke. Terlagi kami akan masuk ke Kertosono, Braan. Kita istirahat nanti di sana, oke? Siap. Oke lur, alhamdulillah. Ini kurang lebih pukul berapa ini? 12.30 kalau nggak salah ya. Ini kita mampir di 12 kurang. Masa? Ya, 12.30. Ini kita mampir di rumahnya Mbak Tata Tuti ya? Ya, kalau di Facebook itu Tata Tuti. Tapi nggak tahu nama aslinya siapa, saya kurang tahu. Ini Mas Wahid ini yang tahu, sama Kang Mas Muhajir yang tahu. Ini alhamdulillah. Oh, itu sepedanya. Ya, nggak tahu yang kuning itu kata beda siapa lek? Dika. Mas Dika. Dika siapa lek? Dika Kriwul. Dika Kriwul katai Kang Mas Muhajir. Dika Kriwul. Mantap. Lele sebentar, kita istirahat sejenak di sini. Ampun. Panas. Alhamdulillah. Mantap, terima kasih. Oke, bro. Sebentar lagi kami akan segera meluncur menuju Kota Kediri setelah istirahat di rumahnya Mbak Tata Tuti. Tata Tatui. Terima kasih Mbak atas hidangannya. Sama-sama. Kapan-kapan kita akan kesini lagi. Oke. Terima kasih. Ini sepedanya. Mantap. Sekarang pukul 14.38. Persiapan menuju Kota Kediri, lapangan Cakar Besi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut Kota Kediri. Oke bro, alhamdulillah. Ini kami istirahat sejenak di tepatnya di depan Pasar Papar, Kabupaten Kediri.
ini perempatan Papar. Kalau ke sana itu yang ke arah Nganjuk dan seterusnya. Kalau ke sana itu ke Pare. Sana Kediri. Oke. Ini kalau nggak salah pukul 15.25 atau setengah 4 lah, setengah 4 sore. Oke. Mantap. Oke, alhamdulillah Lur. Ini kita sampai di Simpang 5 Ngumpul Kediri. Kita mampir dulu di SLG. Mantap Carano. Capek-capek nyau. Angin ini yang penting sehat olahraga. Bener, yang penting sehat olahraga, jalali. Jalali. Makan roti. Makan roti. Mantap Kang Mas Muhajir. Aduh. Is. Adek gak langsung rono yo. Nah, penginapan sih Kang. Iya. Iya. Langsung lokasi dong. Leron mentea. Terus ya apa bokong ini? Ini ya. Ini. Ini teman ini. Ada lele. Iya, iya. Kalau terlalu ngaduk, lampu merah kedua kanan. Saya mampir dulu di Simpang 5 Gumul. Nanti setelah itu kita ke penginapan. Besok kita capcus ke tempat anniversary Cakarosi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih.